Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadikan video ini sebagai pelajaran bagi kita guna memperdalam ilmu otomotif agar saudara semua bisa mengerjakan di rumah sendiri ya. Kita singkat saja. Nah, begini cara menyongkel. Bisa menggunakan besi seperti ini, bisa memakai obeng. Yang penting bisa keluarlah seal ini. Oke kawan, kita lanjut lagi. Memakai kain macun atau kain lap. Bisa juga kalau ada bram-bramnya yang sudah lengket, kita bisa pakai kertas pasir. Di dalam ini harus bersih ya, agar supaya seal yang baru nanti tidak ada cacat atau gampang kita memasukkannya. Terutama pada seal baru ini, kalau mereng pun tidak bisa ya. Ini kita bersihkan, kita congkel pakai obeng atau pakai apa yang bisa untuk nyongkel lah. Yang penting bekas lama ini sudah nggak ada lagi. Kita ambil dulu kertas pasir ini, kita perlu kita gosok ini. Kertas pasir ini hanya untuk menghilangkan debu ya, atau kerak-kerak yang lama ini terkadang bisa nyangkut nih waktu seal baru kita masukkan. Ini seal baru yang sudah saya ambil, yang merek-merek biasa saja ya. Ini mereknya Nok Corteco. Lumayan lah ini dipakai karena dia menyerupai. Kita pakai yang murah-murah aja. Seal ini mempunyai pelat ini untuk pelindung agar seal ini awet dari kotoran atau serpihan lahar nanti, ataupun pokoknya ini pelat ini untuk pelindung seal ini agar aman ya dari dorongan gemuk. Bisa karena putaran as roda itu sewaktu putaran cepat gemuk itu akan mendorong, jadi ada pelat ini dia bertahan. Yang jelas pelat ini untuk pelindung dari amukan gemuk karena ada putaran as roda yang tinggi. Oke kawan, ya kita buka dulu. Oke kawan, kita udah copot. Nah ini pelat inilah untuk penahan seal ini agar tahan dari putaran roda yang cepat. Dia mempunyai seal tersebut nggak rusak, pelat ini dipasang itu aman itu bro. Nah, lalu kita tokok dengan pen atau yang pas nantinya. Oke, ada oke, sudah terpasang. Yuk kita dekatkan dulu. Mari kameranya itu. Nah ini oke, dekatkan dulu video ini kawan. Nah rapi ya. Kita dekatkan kamera ini ya. Oke, jelas. Udah terpasang kan, rapi. Setelah itu kita
bisa memasang as roda ya. Di dalam presan as roda belakang setiap L300 dia mempunyai ini, mempunyai setelan lahar. Plat inilah untuk setelan lahar agar lahar tidak longgar ya. Kita ikat terus, kita ikat merata ya, merata kita ikat. Oke, udah kencang semua. Nah, ini padat ini, pas ini. Inilah baru yang mantap. Oke, tinggal masang sepatu rim. Karena ada pelat tadi, as ini tidak padat kali. Dia stabil, putarannya ini normal. Jadi pelat tadi fungsinya untuk setelan lahar, agar putaran ini tidak ngejim atau longgar. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video ini ya. Semoga bermanfaat.